Aksi tabur bunga dan penyalaan seribu lilin digelar di simpang 500 Samban, Kota Bengkulu oleh ratusan supporter sepak bola. Para supporter yang terdiri dari Panglimania PS Bengkulu, Aremania Bengkulu, Viking Bengkulu, serta The Jackmania Bengkulu larut dalam kesedihan mengenang tragedi mengerikan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arema melawan Persebaya 1 Oktober lalu. Peristiwa itu tak hanya membuat duka supporter bola, namun juga seluruh masyarakat Indonesia. Pada malam hari ini kita sudah jadwalkan untuk sama-sama kita berkumpul dalam rangka mendoakan para korban yang jatuh di Stadion Kanjuruhan Malang pada tragedi 1 Oktober 2022. Selain mendoakan, kita juga ada aksi-aksi atau apa? Kita juga tabur bunga sama alat seribu lilin untuk para korban. Para supporter sepak bola ini berharap peristiwa kelam yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi peristiwa terakhir di sepak bola Indonesia. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu.